Hai semua, kembali lagi sama Yoni. Buat kalian yang gak tahu siapa aku, it's okay. Nama aku Yoni, buat yang baru di YouTube channel aku, welcome. Jadi finally aku sekarang mau ngebahas tentang gimana kuliah di Kanada. Ini udah banyak banget yang nanya gimana-gimana tentang kuliah di Kanada. Cuma sayangnya, sorry banget, aku gak bisa balas. Ada sesuatu yang aku lakukan, jadi aku gak bisa balas secara detail. Jadi aku mutusin buat bikin videonya untuk share cerita aku di sini, dan mungkin nggak bakalan jawab semua pertanyaan kamu, tapi kalau kalian masih ada pertanyaan tentang kuliah di luar negeri, just leave comment down below, nanti bakalan aku balas, ntar bakalan aku jawab ke video selanjutnya. So yeah, let's jump right into the video. Jadi aku di sini ngomong bukan untuk ngewakilin orang-orang yang kuliah di luar negeri atau orang-orang yang kuliah di Kanada. Ini personally opinion aku sendiri. Jadi kenapa aku pengen kuliah ke luar negeri? Karena aku merasa di Indo, aku tuh kayak di Bali aku manja banget, kayak apa-apa itu semuanya serba ada. Aku tahu kalau dengan aku jauh dari orang tua itu bikin aku lebih dewasa, ya gak sih? Iyalah, jadi kayak itu udah obvious banget. Jadi lebih kayak aku belajar banyak banget dari apa yang aku, nggak cuma dari sekolah aja, tapi aku belajar tentang kayak susahnya cari kerja, kayak improve diri aku sendiri supaya aku bisa dapet tempat atau bisa dapet kerja yang aku mau. Orang tua aku sendiri nggak ngijinin aku keluar ke Bali karena aku dari Bali. Aku yang ini dari Bali, oke. Okay. Jadi orang tua aku nggak ngijinin aku keluar dari Bali, cuma kalau mau keluar ya sekalian keluar negeri gitu kan. Jadi kalau aku bilang juga kalau keluar Bali, kalau aku belajar di luar Bali, kalau aku nggak, mereka kan kita kan masih ngomong dengan bahasa yang sama, semuanya sama. Jadi kalau nggak betah juga tinggal pulang aja, udah gitu kan. Sedangkan kalau di kalian di sini, kalau kalian nggak betah ya kalian harus terima gitu. Maksudnya harus belajar survive, karena kan tujuan aku dari awal kan untuk keluar dari comfort zone. Jadi kalau nggak comfort ya itu yang aku mau gitu. Tapi aku juga dengan keluar dari comfort zone itu bikin aku belajar untuk improve myself gitu, you know. Udah dewasa banget, padahal aku nggak tahu aku ngapain sekarang. Anyways, dan yang kedua itu tuh bebas. Jadi bukan berarti aku pergaulan bebas gitu ya. Maksud aku di sini tuh kayak kalau aku di orang tua aku lebih percaya aku di sini daripada aku di Bali. Karena pas aku liburan ke Bali aku tuh pulang nggak boleh lebih dari jam 10 atau jam 11. Sedangkan kalau di sini mereka jarang banget nelfon aku. Kadang kemarin juga aku nelfonin aku nggak diangkat. Jadi ya aku ngerasa kayak aku di sini mereka lebih percaya. Dengan kayak gitu aku mikir kayak aku nggak mau ngerusak kepercayaan orang tua aku gitu. Jadi aku kayak berusaha lebih bertanggung jawab sama diri aku sendiri. Terus at least kalau nggak belum bisa ngebanggain ya jangan mengecewakan gitu kan ya. Lagi teman di Bali banyak gitu kan, pasti dramanya juga banyak banget gitu. Jangan kalau di sini orang-orangnya kayak lebih fleksibel, orang-orangnya lebih minding their own business gitu. Kayak misalnya kalau kalian hidup ya hidup aja gitu, asalkan kalian bisa ngelakuin apa aja yang kalian mau sesuka kalian tanpa takut di judge, walaupun beberapa orang ngejudge, tapi kayak kita udah gak peduli gitu. Dan intinya juga kayak asalkan kalian gak ganggu kehidupan mereka aja, mereka kayak udah gak peduli lah kamu ngapain. Sedangkan kalau di, you know, kayak di Indo kan ya people talk gitu. Jadi di sini lebih bebas dan lebih fokus dengan masa depan kalian. Kalian gak perlu mikirin si ini begitulah, ya you know, banyak drama. Jadi kalau di sini kayak gak drama free, cuma lebih dikit lah dramanya gitu ya. Tahun lalu aku pulang ke Bali liburan 4 bulan full, dan itu literally aku di Bali kayak nggak ngapa-ngapain, kayak beneran liburan. Kayak aku ngerasa pas di tengah-tengah liburan tuh ngerasa kayak aku nggak belajar sama sekali gitu kan. Akhirnya tahun depannya lagi kayak kemarin aku mutusin untuk nggak pulang ke Bali, tapi aku diem di sini selama 4 bulan liburan. Jadi aku ngabisin waktu liburanku itu untuk kerja. Aku dulu kerja di Marble Slab Creamery, dan itu ice cream store gitu di Toronto, jadi di downtown. Dan aku biasa kayak kerja 8 jam atau pernah juga kayak 16 jam
dari buka sampai tutup, buka jam 11, tutup jam 2 pagi. Nah, itu aku kerja terus. Kan sebenarnya shiftku tuh cuma 8 jam, cuma coworker aku tuh ada yang enggak bisa masuk. Jadi kayak aku, ya udah kenapa? Aku aja yang covernya. Aku enggak ada kerjaan apa-apa gitu kan. Terus kayak ya udah aku kayak diem gitu sampai tutup. Aku di sana kerja seharian. Aku ngerasa kayak dari sana aku belajar tentang enggak cuma cari duit doang, cuma kayak cara nge-handle customer, terus customer complain, terus teman-teman coworker. At least aku belajar sesuatu lah daripada kayak aku liburan di Bali kemarin. Cuma dari liburan ke sana aku kayak dapet waktu untuk refresh kayak aku tuh sebenarnya pengen apa gitu, karena tahun pertama aku ngerasa enggak betah di sini. Dan di liburan itu aku belajar kayak aku perlu untuk improve diri aku sendiri gitu. Jadi ya aku kerja part time full untuk 4 bulan itu. Kayak mall gitu nge-sponsor aku, jadi kayak aku ngelakuin apa yang aku suka gitu, juga related to jurusan aku. Jadi ya, jadi seperti itu. Jadi mungkin gak tahu itu jawab pertanyaan apa enggak. Karena aku pengen kuliah di luar negeri karena aku intinya pengen improve diri aku gitu ya. Kenapa aku pilih di Kanada jauh-jauh dan flightnya sampai sehari dua hari? Karena Kanada itu jauh, you know, make sense. Jadi karena itu jauh, otomatis orang Indo di sini jarang gitu kan. Kebanyakan aku menghindar dari orang-orang Indo. Aku sih juga masih bergaul sama orang Indo, Catherine orang Indo, Sydney orang Indo. Sedangkan kayak di Kanada kan jauh, jadi kayak culture-nya beda, semua berbeda, kayak bahasa ya pasti beda, culture udah pasti beda, kayak kebiasaan mereka juga beda banget, dan cara pandang mereka, cara berpikir mereka itu jauh berbeda banget dan jauh lebih maju. Dan kita bisa belajar dari sana, apa sih yang bikin mereka itu lebih dari orang-orang kita gitu kan. Dan juga karena manusia di Kanada itu dikit, aku dulu banyak banget research tentang Kanada, dan mereka bilang kayak orang di sini tuh dikit, rata-rata hampir 90% atau mungkin 90% populasi di Kanada itu ada di Toronto. Jadi Toronto emang rame, cuma kayak selain itu sepi. Cuma gak mungkin aku diem di Yukon gitu kan. Cuma ya dengan manusianya dikit ini, jadi kayak Kanada tuh lebih welcome sama imigran. Dan tujuan aku kesini juga untuk cari permanent resident. Dan aku ngeliat kayak di sini peluang untuk dapat permanent residentnya lebih gampang. Cuma setelah sampai sini aku ngerasa kayak sama aja susah gitu. Dan ya, yeah, I guess just let's see how well it goes, right? Multicultural. Kalau kalian di sini, kalau kalian pengen Chinese food, kalian gampang tinggal bisa ke Chinatown, walaupun gak begitu enak Chinese food di sana. Kalau kalian di Toronto dan pengen mau cari Chinese food, cari di Konji Queen. Kenapa aku mau jadi promosi ya? Ya di Konji Queen yang di Scarborough itu enak banget, parah. Dan kalah banget sama makanan di Chinatown. But anyways, dan kalau kalian pengen kayak potong rambut ya kayak gini, mungkin kayak agak-agak Asian, Korean kayak gitu-gitu, kalian bisa tinggal ke Koreatown aja, walaupun mereka gak begitu bisa bahasa Inggris. Dan aku cat rambut dan aku protes kenapa warna yang gak keluar, tapi gak bisa karena mereka gak bisa bahasa Inggris. Tapi ya, kalau kalian pengen Korean food, barbecue, kalian bisa ke Koreatown. Dan kalau kalian kesini tuh kayak manusianya itu ada berbagai macam. Ini tuh rasismenya tuh dikit, walaupun ada cuma dikit. Karena multiculturalnya jadi kayak semua, apapun background kalian, mau kalian Asian, Indonesian, Asian, Indonesian, I mean like Chinese, kayak Indonesian atau Filipino atau kayak Latina atau kalian black and white, kalian itu tetap aja ada opportunity untuk bisa kerja gitu. Mereka juga ngerekrut orang bukan berdasarkan dari kayak, you know, 23 tahun berpenampilan menarik, belum menikah gitu. Ya mereka kayak gak peduli kalian itu belum menikah atau enggak, umur kalian berapa, punya anak atau belum, mereka tuh gak peduli, yang penting kalian bisa kerja.